Action. Hey, Nisa here. One and two. Two hander. Ha, okay. Hari ni Nisa, hari ni aku nak buat konten 24 jam bagi Nisa. 24 jam bagi makan jealous. So dia kena berkepit dengan kita 24 jam ah. Ya, yeah, tak kita acah-acah terselisih dengan dia and then perkataan B sayang tu akan keluar pada mulut aku. Biar tak keluar dekat mulut pun tak apa. Jadi keluarkan mulut aku. So kita tengok apa reaksi Mak Khan bila tengok Adam ni acah-acah jealous dengan Nisa. So kita pergi konten. Apa? Okay, let's go. Okay Nisa. Apa? Ya kali ni aku nak ajak Mak Khan. Aku nak more ajak Mak Khan kita pergi 7E. And then konten hari ni aku nak buat Mak Khan jealous. And dalam kereta sekejap lagi kita adalah perbualan yang aku akan ajak mu. Ikut mula mu nak layan ke tak layan ke, tapi kita tengok Mak Khan jealous ke tak. Okay. Bapa dah ajak dia sendiri? Ha? Bapa sendiri dah ajak mu dia? Mula ajak dia. Cakap mana? Siapa partner dia? Okay cakap, Mak, jom pergi 7E sekejap. Siapa kawan sebilik dia? Okay lah aku ajak. Okay, kita ajak Mak Khan pergi 7E and then tengok apa yang terjadi dalam kereta. Let's go. Kak Lipet, hari ni Mak, aku nak ajak mu pergi 7E ni. Sekarang. Sekejap. Jom lah. Jom. Teman aku jap. Okay, mari Milo. Okay. Okay tak? Mari. Jom. Kena aku tak kunci pun. Kunci ke? Kunci sungguh. Ada kunci sungguh. Dah share lah. Biarlah Nisa duduk depan, Mak. Apa kau duduk belakang apa? Tak, Nisa duduk depan lah. Apa masalah? Boleh tak, Mak? Boleh. Boleh tak apa lah. So? Okay. Bapa, Mak duduk belakang. Bapa toli ke, Mak? Boleh tak, Mak, duduk belakang tak? Beres. Sungguh? Tak apalah kalau... Ke Mak tak beres, kalau Mak tak beres, aku tukar. Tak apa. Biasa duduk lagi. Ya. Kau minyak kat molek dah. Tak ada. Minyak makan apa? Makan. Celuk awak tengok. Nak makan biciluk lah? Tapi kena tubik awal sikit kalau nak makan biciluk. Sebab nak tunggu abang tubik sekejap, lepas tu kita tubik lah kereta. Mak ikut sekali. Mak ikut sekali ya, Mak? Ke mana ni? Pergi 7E, lepas tu nak pergi biciluk. Boleh? Kalau ramah tak ya. Lepas tu tak apa lah, sebab kau mau okey tak, Mak, 2-3 hari ni? Okey. Aku okey je. Okey, B. Ya dah. Sungguh? Ada sungguh bodoh. Kira-kira jujur. Sungguh! Dah. Tak apa lah, B. Kita pergi dulu. B mana dia, B? B mana dia? Okey, kita. Tu je kaki, tapi sabar dulu. Sebab mu nak suruh aku sah. Sekejap lagi. Nak suruh aku tak? Suruh kamu. Apa mau aku? Mana dia marah? Betul lah, suruh kamu lah. Suruh aku lah. Okay. Tak apa lah. Kita suruh, okay? Tak suruh, Mak. Ha? Tak suruh lah. Tak apa, takkan. Tak apalah. Nanti kita suruh dengan Mak lain kali lah. Kita suruh. Dah, aku tanya dia. Suruh ke dia? Bukan nak suruh dengan dia. Okay. Oh, kamu tak suruh dengan dia. Tanya dia bila nak suruh. Okay, faham. Tambah footage. Jangan lupa dah nak. Dia tak tahu pergi mana pula ni. Sama bagi saja. Ini buka. Aku rasa dia malas. Bye bye. Bye. Okay, ya, lepas situ dah. Situ ya. Dia undur lagi kot nu je. Terima kasihlah untuk Aiman yang tolong. Thank you, man. Ya, betul. Jadi belajarlah daripada pengalaman, okey. Aku baru nak tubik ke depan tadi. Tak ada makan, aku depan je gila. Tak ada garas tadi. Tapi okey lah. Patah nampak kucing dia ni. Hai.
Besarnya awak. Hai. Besarnya awak. Okey, kita sambung balik tengok footage Adam menjelaskan Mat Khan dengan kelakuan Nisa yang macam tu. Adam mentest Mat Khan tengok sejauh mana dia punya jealous. Sebab Adam tak dapat nak masukkan Mat Khan banyak sangat dalam ni. Tapi penghujung sekali dia memang jealous teruk. Sebab Mat Khan dia busy sikit hari ni. Dia banyak tak ada call. Dia banyak ikut Safwan pergi buat kerja apa semua dekat bawah kat garaj. Adam tak sempat nak tarik dia untuk buat konten. Tapi kat penghujung dia, korang akan tengok macam mana Mat Khan jealous sampai tarik muka. Ah, so kita tengok, kita terus ke video. Let's go. Cantiknya dia Mecca. Cantiknya dia Mecca. Mecca macam tu pun. Tepilah Pak. Sebelah aku Atok. Jom kita pergi kacau dia make up. Jom, let's go. Cantiknya Nisa make up. Sa? Benda. Benda. Nak kita nak lagi make upnya nanti gimana? Eh! Apa makan baby saya punya ni ni? Biarlah. Oh, biarlah. Tu makan apa? You. Oh, dia tak nak support konten aku baik. You. Oh, baby. No, baby for Mat Khan. Nathanie. Itu personal, okay? Personal, okay? Yeah. Terlalu personal lah kamu ni. Esoklah. Hari ni terakhir, hari terakhir kan layan aku hari terakhir kan? Ya, Adam, ada makan ke? Belum. Kenapa tak makan? Belum bosan ni. Ya, tadi dah sibuk makan dulu baru nak tanya. Yelah, kenapa tak makan? Belum masa untuk makan lagi sebab awak tu busy sangat tak nak layan saya pun. Makanlah. Kumulah tak sih. Tak apalah. You layan aku gitu, sama aku layan dia kena. Makan lagi dalam kok tak? Okay. Ya sayang, makan apa, beli kat mana, nak Adam bayarkan balik ke? Kemudikan, lembut-lembut je. Lembut. Nisa. Okay. Nisa makan kat apa tu, beli kat mana? Itu annoying. Oh, annoying pula. Macam mana, macam nanti kak, ajar. Nisa, okay. Nisa, dah makan ke? You. Aku suka lagi ya, macam tu. Nisa dah makan ke? Macam mana ni? Nah, tengok. Kena macam tu. Kita okay. Layan orang macam mana orang layan kita. Nisa nak Adam belanja tak lagi makan? Tak apalah, dah belanja dah Adam. Bukanlah Adam bayarkan balik, okey? Bayarlah. Tak nak? Selalu lah. Buti. Boleh. Main. Sunnah, makan sekali. Masalahnya Kamu main sunnah ni? Mana? Bukan. Masalah bukan laki bini ni. Tapi lain jadi nak lah. Kamu buat aku macam batu. Duduk kat sini. Anak, aku memang dah cukup lah. Balik sendiri lah. Kan? Ini birthday. Kamu buat aku tak pernah bawa. Kamu nak bawa ke rumah ini. Aku balik dengan dia. Aku balik dengan dia. Maknanya dia tolong habiskan apa yang tak habis. Kenapa tak suruh aku? Kenapa suruh Pak E? Kenapa tak ada ni? Ia je ada kat aku. Oh, ya ke? Tolong, aku nak makan pun dah habis tu. Ada lagi tulang. Wah, nak suruh aku makan tulang je lah. Aku memang tu tempat sisa buangan. Tempat-tempat benda yang dah habis. Cukup lah Pak E. Cukup. Tak nak. Aku cakap tak nak. Pergi mam. Nama Nisa. Nasib baik aku yang tupai, bukan ego. Rezal. Okay je, nampak je. Ustaz ni berbual hamba. Biarlah dia hamba, kenapanya? Kan ayam kan? Bye-bye. Mu sebagai kawan baik Nisa lah. Nisa tak ada kat sini. Jangan risau. Okay, betul yang tak ada. Kutuk je dia. Okay. Kutuk je dia. Kutuk je. Manusia perempuan yang paling bagus. Soalan tak tuju lagi. Nak bagi-bagi before
kalau dia solat subuh, dia akan pergi jogging sejam. Lepas sejam dia akan pergi. Lepas tu dia akan sama solat duha pula. Lepas tu dia akan sediakan breakfast untuk makan. Kenapa mesti makan? Sebab makan bakal tunang dia. Aku macam dibodoh-bodohkan kat sini, okey? Aku macam dibodoh-bodohkan, okey? Sedar ke? Okey. Apa pun lah nak. Ni, mak tengah lah, mak tengah lah. Okey, mak tengah, mak tengah. Okey, mak. Aku dengan Nisa nak interview mu. Ha. Okey, interview. Apaan tu? Okey, sekejap yang. Dalam 2-3 hari ni, mu kan partner dengan Pia? Mungkin pandai dengan Pia. Berapa konten dah yang mau buat dengan dia? Satu. Satu? Sama lah. Aku ni satu je kot. Ya, faham. Apa nak masuk? Sabar. Eh, dah. Aku tahu. Oh, aku tahu lah. Okay. Satu lah. Satu. Oh, ada ukur ke mak? Sorry. Sorry, kacau masa mak. Kacau masa mak. Tak apa. Sekejap, ya. Sekejap ni nak makan kat mana? Sekejap ni nak makan kat mana? Okay. Mesti lah, okay. Soalan kedua. Mak 2-3 hari ni janganlah hancurkan mak ni modal ni jangan mak. Okey. Soalan kedua. Dalam banyak-banyak pair baru ni, mu rasa pair mana yang paling sweet? Mu eh. Bapaknya. Ayu baby sayang. Ai. Bila masa aku ayu dengan Nisa. Eh tak adalah saja gurau-gurau. Sire. Jadi bagi aku, yalah betul lah mu. Mana tahu dia mendapat aku. Sweet kau tak orang. Lah apa nak mahu. Aku terlibat dalam pergaduhan dia orang nampak. So aku lah. Okay. Soalan terakhir mak, sebelum kita endkan konten ni. Apa perasaan mu kalau mu tengok orang lain sweet dengan Nisa? Okay. Ya dah. Yeah. Dia okay lah, maknanya dia tak ada terasa lah. Tak bayang je kita makan. Okay, itu lanjut konten kita pada kali ni. Itu lah reaction mak. So, mak tak kisahlah kalau orang lain suit dengan Nisa ataupun orang lain keluar dengan Nisa, tak ada masalah lah. Tak ada apa lah. Kalau... Okay, itu lanjut konten kita pada kali ni. Jangan lupa like, comment, share, subscribe semua. Support semua AI team. Kita jumpa di next content. Assalamualaikum.